My dear students, now we shift our focus on language focus conferences. Ini it's all about conferency, yeah. It's all about conferences. Ini semua tentang conferency. So there are some familiar words. That you need to pay attention in order to not left behind when you are attending conferences and somebody says so, and you could catch an understanding about that. These are the phrases, these are the words. Attend a presentation. <laughs> Instead of saying the word visit, you may say attend. Attend a presentation. Contohnya, this is the first time I've attended a workshop on social media. Ini pertama kali saya hadir, saya mendat, saya menonton melihat workshop di melalui sosial media. Ada kata lagi nih, clock room. Clock room itu artinya ruangan di mana anda bisa menaruh mantel Anda di, di suatu ruangan biasanya ini ini istilah biasanya di luar negeri karena mereka memiliki musim dingin ya keluar harus memakai cloak mantel gitu that's why agar ruangan tidak basah they have special room as known as clock room atau Anda bisa bisa juga menggunakan restroom jadi, sama-sama ruangan di mana Anda bisa menaruh your belongings and having some secrets to do while you are in a restroom. Contohnya, do you know where the clock room is? I'd like to leave my bag there. Eh, di mana ya ruangan uh, clock room? Gitu, saya mau naruh tas saya di sana. Gitu, ada kata lain yaitu delegate. Nah biasanya untuk delegasi gitu ya this is my first time here as a delegate kemudian elevator ya biasanya kita bilangnya itu lift kalau di Indonesia tapi kalau di Amerika mereka menggunakan kata elevator T kalau di Inggris biasanya menggunakan kata lift dua-duanya memiliki makna sama kalau yang Anak tangga berjalan naik ke atas, itu adalah eskalator. Jadi, ada dua, ada tiga kata yang berbeda. Nah, ini contohnya: I hope there's a lift, the next talk is on the fourth floor. Ah, semoga aja ada lift, soalnya ob, um, acara presentasi berikutnya itu ada di lantai empat. Selanjutnya, exhibit hall. Jadi, Biasanya dalam ruang presentasi itu eh dalam ruang presentasi dalam konferensi itu biasanya disediakan exhibit hall di mana presenters some selected presenters provide their posters ada poster-poster yang berisi tentang penelitian mereka di biasanya diusun, disusun berbaris gitu ya. Nah, biasanya dipajang di exhibit hall. I'm looking for the exhibit hall. Is it down this way? Saya lagi, permisi, saya lagi nyari ruangan exhibit. Apakah ini lurus ke depan gitu? Is it down this way? Kemudian, exhibitor. We might register as exhibitors next year. Exhibitor biasanya digunakan untuk seseorang yang ingin exhibit their presentation through posters. Kami akan mendaftar sebagai exhibitors tahun depan. Biasanya soalnya kalau dalam konferensi diselenggarakan annually setiap tahun. Lalu kita mengenal dengan kata keynote speaker. Keynote speaker biasanya adalah karena dalam konferensi begitu banyak speakers akan terpilih beberapa orang yang memiliki reputasi akademik yang bagus, mereka biasanya diundang untuk mempresentasikan karya ilmiah mereka lalu berbicara di atas mimbar podium. Keynote speaker, kalimatnya, contohnya, the keynote speaker was impressive, wasn't she? Keynote speakernya keren ya, ya kan? Lihat, di situ dia menggunakan question tag, ya kan? <gif> Biasanya sehari ini seperti itu ya, ya kan? Nah, berarti dia pakai question tag. Kata lain, main auditorium, Auditorium utama biasanya ini tempat seluruh partisipan dan speakers berkumpul jadi satu tempat. Contoh kalimat: Is this the way to the main auditorium? Apakah ini jalan ke ruang auditorium utama? Panelist, panelist biasanya jadi ada berbagai macam uh, jenis presentasi yang digunakan. Salah satunya panelist. The panelists are clearly experts on computer viruses. Panelisnya sangat ahli ya di bidang virus komputer. Hmm. Presenter, nah presenter is anyone who presents their scientific paper after reviewed and fulfilled all the requirements of article submission. Biasanya presenter itu setiap orang yang lolos uh, kriteria sebagai seorang presenter untuk menyampaikan hasil penemuannya. I thought the presenter made some useful points. Sepertinya, ya, menurut saya, presenternya menyampaikan sebuah argumentasi yang sangat bermanfaat. Kemudian ada istilah session. Yaitu sesi, karena dalam konferensi terbagi menjadi beberapa sesi. The last session is usually the most interesting one. Sesi terakhir biasanya yang paling menarik. Kemudian ada side plan. Side plan biasanya digunakan untuk Anda melihat secara keseluruhan lokasi. Can I have a quick look at your side plan? I'm looking for the information that... Bolehkah saya melihat site plan Anda? Saya lagi nyari meja informasi. Nah, mungkin orang ini ingin mengumumkan sesuatu atau sedang mencari seseorang yang belum ketemu-ketemu dan biasanya diumumkan melalui information desk. Venue. This is a fantastic venue. Venue itu adalah tempat uh, konferensi ya. Nah, di sini ada kalimatnya fantastic. Berarti ka tempat yang digunakan itu fantastic, keren.